housemanship equals PRP. Housemanship, benda ni orang yang ambil bidang doktor, medical doktor dan sebagainya, dia pun tahulah. Nah, sebab housemanship ni adalah satu fasa yang setiap doktor kena lalu untuk dapat training dan sebagainya. Dan time ni adalah time yang crucial, time yang critical, time yang penting untuk dapat belajar. Dan satu lagi, tak kurang jugalah, waktu-waktu ni lah mereka akan kena maki, kena marah dan sebagainya lah. Tapi yang tu terpulang kepada individu masing-masing macam mana nak ambil pengalaman tu. Aku ikutkan balik dengan PRP. PRP ni dekat dalam dunia pharmacist memang common lah, provisionally registered pharmacist. Maksudnya dia lebih kepada hang ada satu tahun hang training dululah. Hang ada buku log hang nak selesaikan. Hang nak apa, waktu tu lah hang nak belajar, oh yang ni common ubat macam ni sekian. Waktu tu waktu belajar. Dan tak ketinggalan lah, waktu PRP ni pun memang ada kena rigging. Ha, time-time ni lah mereka nak bubuh hang macam-macam. Dia ikut lah, dia ikut nasib sebenarnya. Kalau hang pergi ke hospital besar, mungkin hang akan kenal benda yang lagi teruk. Hang pergi hospital kecil pun hang mungkin akan kena. Even hang pergi klinik kesihatan pun mungkin ada benda-benda yang akan berlaku dekat hang waktu PRP live hang, yang membuatkan hang macam fobia. Betul? Cuma kenapa aku nak point out dua-dua isu ni, housemanship equals to PRP. Common thing dekat sini adalah aku nak, sebenarnya aku nak beg for mercy. Sebenarnya aku nak minta tolong sahabat-sahabat yang mungkin kerja sebagai medical doctor, pakar ataupun yang kerja sebagai pharmacist, pegawai yang menilai, preceptor dan sebagainya. Just nak beg for mercy lah. Jangan terlalu keras sangat dekat PRP, jangan terlalu keras sangat dekat Osman yang duduk kat hospital tu. Jangan sampai layan macam binatang, layan macam anjing dan sebagainya, jangan lah. Dan jangan manipulate sangat. Ha. Yang paling aku tak boleh terima, contoh ada pegawai-pegawai yang ada mindset ni untuk dunia PRP lah. Dia kata, bila macam kita kata, ha, kita buat elok-elok lah dekat PRP, layan elok-elok. Dia kata, hey, tak boleh. Kata, dulu waktu saya PRP, saya kenal lagi teruk. Oh, so kalau hang tak puas hati pegawai lain buat kat hang, kenapa hang nak lepaskan dekat PRP yang lain? Ha, hang, contoh, kalau betul tak puas hati, okey, lepas hang dah habis PRP, hang dah jadi FRP dah, dah jadi pegawai dah, hang cari balik pegawai buat teruk kat hang tu. Ha, hak buat benda-benda yang tak berperi kemanusiaan tu kat hang. Dan aku haraplah dekat pegawai-pegawai, janganlah duk buat keras sangat. Ha, no. Marah tak tentu hala, tak usah. Dan tapi yang tu bukanlah satu lesson besar kepada PRP ataupun houseman untuk sambil lewa. Tak. Pulun lah. Waktu houseman, waktu PRP, waktu ni memang nak belajar dan waktu ni memang kena lulus dan sebagainya. Buat elok lah. Tak tahu tanya be more produktif dan sebagainya lah. Aku sendiri pun bila lalu PRP memang ada benda-benda yang aku tak suka dan ada benda yang aku suka. Ha, cuma waktu tu hang akan kenal lah pegawai-pegawai mana yang memang perangai, ya Allah, manipulate orang, memang hang meluat gila. Tapi ada pada masa yang sama ada pegawai-pegawai yang baik. Yang mana-mana hak baik tu harai lah. Cuma yang mana pegawai-pegawai yang duk buat tahanan ke orang, duk buat benda-benda tak elok dekat PRP ataupun dekat Osman, kan? Ha, kalau hampa buat betul, hampa just tunggulah, hampa tak ada lari mana. Ha, masa hampa akan tiba juga. Hampa mungkin takkan kenal dengan PRP tu, hampa kenal dengan benda lain. Tuhan tu maha melihat, maha mendengar. Ha, dia cari hampa depan ni. No? Ha, aku harap kita boleh harmonikan supaya orang tak takut bila nak masuk bidang medical, orang tak takut nak ambil bidang pharmacist dan boleh kerja dengan, kita kata kerja dengan tenang lah. Dan dia tak jadi macam satu trauma pula. Ha, kepada apa orang yang join bidang ni sampai ada masalah MDD, depression. Ha, sampai hang bayangkan depress waktu dia memang stres gila nak pergi kerja, tengah-tengah kelak ayat mata meramu keluar. Tak best lah. Siapa yang suka kerja macam tu? Nah, kalau kita buat balik dekat pegawai-pegawai hak duk buat kat orang tu, dia pun tak suka. Ha, tapi buat kat orang kemah. Nah, janganlah. Nah, kita jangan buat dekat orang benda yang kita tak suka orang buat kat kita. Nah, yang tu je kot. Takatlah. Nah.